John Janby dilahirkan di Kanada sekitar tahun 1915 dengan nama Rokus Berendrich Visser, yang kemudian menetap di Belanda. Ia berasal dari lingkungan keluarga petani tulip. Pecahnya Perang Dunia II tahun 1939, di usia 25 tahun, ia terpanggil masuk militer untuk membela Belanda berperang melawan Jerman. Ia lalu mendaftarkan diri pada pasukan Belanda, 2nd Dutch Troop. September 1944, ia memulai operasi tempurnya yang pertama bersama pasukan sekutu diterjunkan melalui pesawat layang, lalu mendarat di wilayah konsentrasi pasukan Jerman. Pendidikan komando ditempuhnya di Komando Basic Training Aknekery. Setelah menjalani berbagai latihan khusus yang keras dan berat, ia menyandang brevet Glider, baret hijau. Sedangkan baret merah diperoleh melalui pendidikan komando di Special Air Service atau SAS, pasukan komando kerajaan Inggris yang sangat legendaris. Visser kemudian mengikuti sekolah perwira karena dianggap berprestasi. Lalu ia bergabung dengan Koninklijk Leger atau KNIL, ditugaskan untuk memukul Jepang di Indonesia. Pimpinan militer Belanda melihat perlu membentuk pasukan khusus, baik darat maupun udara, yang dapat dengan cepat menerobos garis pertahanan Indonesia. Letjen Spoor sebagai komandan KNIL berencana membentuk pasukan infanteri berkualifikasi komando serta pasukan payung parasutisten. Pada 15 Maret 1946, dibukalah Sekolah Penerjun Payung School of Leading Parasutisten di bawah pimpinan Letnan Rokus Visser. Agar tidak tercium pihak Republik, kamp pelatihan ditempatkan jauh di Papua Barat. Ia sempat pulang ke Belanda menemui keluarganya, meminta istrinya dan keempat anaknya untuk ikut ke Indonesia bersamanya. Karena sang istri menolak, Visser memilih untuk bercerai. Tahun 1947, Visser kembali ke Indonesia. Saat kembali ke Indonesia, ternyata sekolah yang dipimpinnya sudah pindah ke Batu Jajar, Cimahi, Bandung. Tidak lama, Visser dipromosikan menjadi kapten dengan jabatan pelatih kepala. Tahun 1949, Visser memutuskan keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Indonesia sebagai warga sipil. Ia menetap di sebuah lahan pertanian di daerah Lembang, Bandung. Fase kedua dalam kehidupannya dimulai dengan memutuskan memeluk agama Islam dan menikahi kekasihnya, seorang perempuan Sunda. Sejak itu, Rokus Berendrich Visser mengganti namanya menjadi Muhammad Ijon Janby. Kolonel Alex Evert Kawilarang ingin mewujudkan cita-cita rekan seperjuangannya, Letkol Slamet Riyadi,
untuk membentuk pasukan berkualifikasi komando. Pasukan khusus untuk menghadapi rongrongan DITII Kartosuwiryo. Gagasan ini sulit terwujud tanpa menemukan pelatih berkualifikasi komando. Akhirnya Alex Ivet Kawilarang memperoleh informasi tentang Ijon Janbi. Ia meminta ajudannya, Letda Sugianto, yang sudah pernah dididik oleh Ijon Janbi. Suatu hari di tahun 1951, rumah Ijon Janbi kedatangan Letda Sugianto yang bertujuan meminta Ijon Janbi untuk melatih komando di pendidikan CIC Kombatan Intelligence Course, Cilendek, Bogor. Tidak mudah membujuknya, sebab ia sudah hidup tenang di pedesaan sebagai petani bunga. Letda Sugianto sampai harus bermalam 2 hari. Usaha yang tidak sia-sia karena akhirnya Ijon Janbi bersedia. Pada 1 April 1952, atas keputusan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan bahwa Ijon Janbi diangkat menjadi Mayor Infanteri TNI Angkatan Darat dengan NRP 17665. Ijon Janbi segera melatih kader perwira dan bintara untuk membentuk pasukan khusus berbasis komando. Ijon Janbi mengajarkan materi menembak tepat, gerilya, underwater demolition team, hingga intelijen. Ijon menginginkan prajurit komando juga menguasai terjun tempur, serangan kilat lewat laut, bertarung dengan pisau, dan tarung tangan kosong. Tanggal 16 April 1952 dibentuklah pasukan khusus Kesatuan Komando Teritorium 3, Kesko 3, yang merupakan cikal bakal Korps Baret Merah, dan tanggal ini dijadikan Hari Jadi Kopassus. Sebagai komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ijon Janbi, mantan Kapten Knil yang pernah bergabung dengan Korps Special Truppen dan pernah bertempur dalam Perang Dunia Kedua. Dalam perjalanan selanjutnya, satuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama, diantaranya KKAD tahun 1953, RPKAD tahun 1955, Puspasus TNI AD tahun 1966, Kopassanda tahun 1971, dan pada tahun 1985 satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus Kopassus. Di tahun 1956, Mayor Ijon Janbi menerima jabatan baru menjadi Koordinator Staf Pendidikan pada Inspektorat Pendidikan dan Latihan, Kobangdiklat. Ijon Janbi meminta pensiun dini akhir tahun 1957. Selepas itu, hari-harinya disibukkan dengan berbisnis di bidang pariwisata, dengan usaha penyewaan bungalow di Kaliurang, Yogyakarta. Suatu hari di tahun 1977, Ijon Janbi mengeluhkan sakit hebat di bagian perutnya. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit Panti Rapih. Hasil diagnosa dokter diketahui bahwa Ijon Janbi mengalami usus buntu dan harus dioperasi. Ternyata usus besarnya juga turut bermasalah, sehingga jiwanya tidak tertolong lagi. Muhammad Ijon Janbi tutup usia
di Rumah Sakit Panti Rapih pada 1 April 1977. Keluarga memutuskan memakamkannya di TPU Kuncen, Yogyakarta. Ijon Janbi sebagai Bapak Kopassus Indonesia sangat berjasa mencetak pasukan komando berkelas dunia yang kini dikenal dengan nama Kopassus. Nama Muhammad Ijon Janbi diabadikan menjadi nama kesatrian Pusat Pendidikan Kopassus Batu Jajar, Cimahi, Bandung. Baret merah jiwa.